وصلة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayah-Nya, atas izin-Nya sampai dengan detik ini kita masih diberi kenyamanan, sehat dan panjang umur, sehingga sebagai umat muslim kita masih dapat melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban kita, yakni salat Jumat berjemaah di masjid yang mulia ini. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kematian merupakan kiamat kecil, al-qiyamah as-sughra. Demikian keterangan Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah dan Sulaiman As'argor dalam kitabnya yang berjudul Al-Qiyamah As-Sughra. Disebut demikian karena kematian adalah sesuatu yang pasti datangnya dan menakutkan sebagaimana datangnya hari kiamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasai mati. Demikian pula kematian disebut kiamat kecil sebab kematian memisahkan manusia dari kehidupan dunia. Hal ini sebagaimana kiamat yang menandakan berakhirnya masa kehidupan di dunia. Pasca kematian, kengerian sebagaimana digambarkan dari beberapa hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perihal menghadapi pertanyaan dua malaikat yang berwajah menyeramkan, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Jika kita mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat ini, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur hingga tiba hari kiamat. Sebaliknya, jika kita tidak mampu menjawab, maka kita pun akan mendapatkan azab dan siksa kubur hingga hari kiamat. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, tentunya hal mengerikan ini menyebabkan kita merasa takut menghadapi dua malaikat ini. Namun ada beberapa amalan yang bisa dilakukan di dunia agar kita tidak bertemu malaikat Munkar dan Nakir dan bebas dari siksa kubur. Yang pertama, tekun dan istiqomah mengamalkan membaca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Kemudian yang kedua, tekun dan istiqomah mengamalkan membaca atau berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keutamaan surah Al-Mulk. Surah ini dapat memberikan syafaat sehingga yang membacanya bisa diampuni dari dosa. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجسمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية سبعة لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ja'far, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Qatadah, dari Abbas al-Jusami, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada suatu surat dari Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, di dalam surah Al-Mulk hingga akhir surah. Membaca surah Al-Mulk sebelum tidur atau pada setiap malam dapat menyelamatkan diri dari siksa kubur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Abdul Karim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah
Abu Tsabit Al-Madini. Ia berkata, telah menceritakan pada kami Ibnu Abi Hazim dari Suhail bin Abi Salih, dari Al-Fadah bin Abdul Wahid, dari Asim bin Abi Nuzub, dari Zar, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk hingga akhir surah pada surah Al-Mulk pada setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surah tersebut Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebajikan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, membaca salawat. Salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Islam di Indonesia. Dalam setiap forum, salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dilupakan. Karena itu, sebagaimana dipraktikkan oleh Syekh Habib bin Abdul Qadir As-Segaf dengan majlis-majlis selawatnya, menjadi aktivitas dakwah yang digandrungi kaum muda seperti Pasuruan berselawat, Surabaya berselawat, dan lain-lain. Kenapa selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu penting? Berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini menandakan bahwa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam. Dengan berselawat, umat Islam memberikan penghormatan dan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat terhadap Nabi Muhammad sendiri memiliki keistimewaan. Allah dan malaikatnya pun berselawat kepada Nabi. Dalam tradisi Islam, kita mengenal banyak macam selawat. Di antaranya, selawat tabridiyah, selawat munziyah, selawat badawiyah, selawat nurul anwar, selawat al-fatih, selawat raufur rahim, selawat al-wahidi sani, selawat al-fiyah, selawat al-qadir azim, selawat al-quraish, selawat an-nabiyul ummi, serta yang lain populer seperti selawat badar. Keutamaan selawat diantaranya termaktub dalam kitab Lubabul Hadis. Ini yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Sayyuti, dikenal juga dengan nama Imam As-Sayyuti. Ia merupakan salah seorang dari pesuruan tafsir, penyusun tafsir Jalalain, yang merupakan tafsir pegangan di mayoritas pesantren di Indonesia. Kitab Lubabul Hadis sendiri terdiri dari 40 bab dan tiap bab berisi 10 hadis, sehingga jumlah hadis yang ada di dalam kitab ini berjumlah 400 hadis. Berikut keutamaan selawat berdasarkan hadis yang dimaksud dalam kitab Lubabul Hadis. Hadis pertama, siapa yang membaca selawat atasku satu kali, maka Allah berselawat memberikan rahmat untuknya 10 kali. Kemudian hadis kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca selawat atasku 1000 kali, maka ia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira masuk surga untuknya. Kemudian hadis ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca selawat atasku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Siapa yang membaca selawat atasku 10 kali, maka Allah berselawat atasnya 100 kali. Siapa yang berselawat atasku 100 kali, maka Allah berselawat untuknya 1000 kali. Dan siapa yang berselawat atasku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Kemudian hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa membaca selawat atasku dengan sengaja, maka sungguh ia telah salah dalam melewati jalan surga. Kemudian hadis yang kelima,
Sungguh manusia yang paling pertama bersamaku di hari kiamat ialah yang paling banyak berselawat atasku. Kemudian hadis yang keenam, selawat kalian atasku adalah dapat menjadi pelebur dosa-dosa kalian. Hadis yang ketujuh, siapa yang berselawat atasku di setiap Jumat 40 kali, maka Allah akan menghapus dosanya semuanya. Kemudian hadis yang kedelapan, tidak ada doa kecuali di antaranya dan langit terdapat penghalang sampai ia berselawat atasku. Jika ia berselawat atasku, maka hijab penghalang itu akan terkoyak dan doa akan diangkat tembus ke langit. Kemudian hadis yang kesembilan, siapa yang berselawat atasku dalam sehari 100 kali, maka Allah akan menyelesaikan kebutuhannya, 70 diantaranya untuk akhiratnya dan 30 darinya untuk di dunia. Kemudian hadis yang ke-10 yang terakhir, siapa yang berselawat atasku selawat satu kali, maka Allah dan malaikat akan berselawat atasnya sebanyak 20 kali dan ia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira dengan surga. Ada beberapa rujukan atau hadis yang saya sempat belajar yang boleh diamalkan. Sholat Isya. Kemudian ada selawat pendek yang boleh kita amalkan. Shalli alaihi wa sallim taslima, dibaca 1000 kali setiap hari. Jadi dibagi 5 waktu, artinya 250 pas 5 waktu menjadi 1000 kali. Kemudian ada selawat pendek. Allahumma shalli ala habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kana, dibaca 313 kali setiap selesai melaksanakan salat tahajud. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dikisahkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ada seorang wanita di Tarim yang selalu istiqomah mengamalkan dan membaca selawat Nabi seumur hidupnya. Suatu ketika wanita yang berselawat dalam hidupnya sepanjang hari tersebut meninggal dunia dan kemudian dikuburkan. Anak dari wanita itu kemudian bermimpi tentang ibunya. Dia melihat ibunya tinggal di sebuah singgasana. Dia kemudian datang kepada ibunya dan bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaan ibu setelah kematian dan dikuburkan?" Ibunya menjawab, "Aku dikuburkan. Aku menunggu malaikat munkar dan nakir yang sepatutnya datang. Aku menunggu 1 jam, 2 jam, hingga 5 jam. Mereka tidak datang juga. Setelah 5 jam, aku merasa kakiku bergerak. Tiba-tiba aku bisa berdiri dan saat berdiri, kemudian aku melihat cahaya, bidadari-bidadari dan kebun-kebun yang dipenuhi buah-buahan yang sangat banyak. Kemudian kata ibu tersebut, aku pergi ke bidadari-bidadari di kebun tersebut dan bertanya, di manakah malaikat munkar dan nakir? Mengapa mereka tidak datang kepadaku? Mengapa mereka tidak memberikan pertanyaan dan menyoal kepadaku? Para bidadari menjawab, mereka tidak akan datang kepadamu. Aku bertanya lagi, mengapa? Bidadari-bidadari itu menjawab, karena engkau sudah di surga. Ini adalah surga. Ini karena selawat yang banyak engkau baca sewaktu di dunia, engkau tidak didatangi malaikat munkar dan nakir dan menanyaimu. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah Jumat yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang selalu mengambil pelajaran dari setiap hal positif, sehingga hati kita akan selalu menjadi bersih dan suci karena selalu ingat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على نبي الرحمة والشفيع الأمة وارض اللهم على الرسولين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكفينا سنين Thank you.